juga yang belum paham soal app ini. Jadi gue mau sedikit memperkenalkan synthesizer, mungkin basic aja, gak akan terlalu detail. Sebelumnya mungkin bisa gak sih ngebedain antara electronic keyboard sama synthesizer? Ada yang tau? Bapak guru anda ya? Tapi kalau synthesizer, ya synthesizer. Sebenarnya synthesizer itu adalah instrumen elektronik yang menghasilkan suara. Jadi dia mengenerate suara sound. Ini analog. Jadi dari sebuah listrik menghasilkan suara generate. Itu basic banget tone-nya. Sangat basic. Alat untuk kemampuan lo main piano. Ya bisa, kalau lo bisa main kayak gitu lebih hebat lagi, tapi ini sebenarnya lebih mendesain suara gitu. Dan produk salah satu contohnya adalah Korg Monolog. Ini mono synthesizer namanya, mono synth tuh suaranya satu aja. Lo pencet Korg akan bunyi deh hanya satu. Jadi memang mostly disebutnya mono synth karena dia cuma men-trigger one voice. Kalau yang di sini nih mini log, ini polysynth. Jadi dia polyphonic, lo bisa main chord seperti main piano. Tapi ini terbatas, ini ada 4 voice. Jadi lo bisa pencet 4 key sekaligus akan mengenerate suara. Kalau ini gak bisa. Kalau lo pencet 2 nih, rebutan gitu ya, bunyi yang duluan pencet. Tapi kalau dia 4 voice, jadi 4 key lo pencet berbarengan, dia akan mengeluarkan suara. Jadi itu, ini monosyn, itu polysyn. Oke. Jadi di synthesizer itu, ini basic banget ya. Pasti ada sumber suara, sound source, atau biasanya kalau di synthesizer itu ditulisnya oscillator. Nih, ini suara. Jadi ada, ya itu ada wave-nya. Ini sumber suara pertama nih, basic banget ini. Kalau kita nyebutnya gergaji nih, soul tune. Karena gambarnya kayak gergaji tuh. Di sini ada mixer, terus ada filter. Filter tuh juga buat men-shape suara juga. Ada envelope generator, dia juga untuk men-shape suara. Yang terakhir di sini ada LFO. LFO tuh modulation, dia juga sama untuk membentuk. Jadi semua ini memang untuk membentuk suara yang dihasilkan dari oscillator tadi. Contohnya ya, biasanya gue kalau nyobain synth tuh pertama yang gue cobain filternya. Ini filter gue tutup 0. Filter itu perusahaan yang gue putar kenapa namanya cut off. Nanti mungkin abis ini lo bisa nyobain sendiri, langsung rasain sendiri aja. Karena emang main synthesizer tuh emang harus hands on, jadi kayak oh ini begini. Di filter juga ada knob namanya resonance, ini juga buat men-shape. Ya itu gunanya filter. Oke. Berikutnya ada envelope generator. Jadi kalau udah pernah dengar apa attack, decay, sustain, release, nah itu adalah envelope generator. Tapi di setiap synthesizer itu biasanya beda-beda. Ada yang hanya attack sama release, ada attack sama decay sama release atau attack. Yang ini untuk monolog hanya attack dan decay. Jadi envelope generator itu gunanya untuk seberapa panjang nada lo bakal keluar ke trigger sampai dia hilang. Ini kayak dia bisa panjang banget. Atau depannya mungkin ya
envelope generator. Berikutnya. Oke, ini gue mau coba menggunakan modulation di sini, tapi yang gue modulate adalah pitch-nya. Ini kunci C. Jadi kunci C gue modulate, jadi dia akhirnya bergelombang. Jadi fals. Jadi terus aksi gue edik sih main begini karena senang gitu. Jadi dan setiap synthesizer tuh punya feature dan fungsi yang berbeda. Ini monosyn, minilog juga punya feature yang berbeda lagi. Yang uniknya di monolog ini dia punya sequencer. Tadi yang seperti gue bilang, kalau lo nggak bisa main keyboard atau nggak ngerti, lo tinggal menggunakan sequencer. Ini gue pakai preset yang punya dari monolog ya. Ini dia ada. Kalau sequencer berarti apply sendiri gitu mas ya? Yes, sebenarnya lo kayak perekam suara langsung kan tinggal di generator aja. Ini sequencer yang bekerja nih. Jadi ini preset dari si monolog, lo bisa denger. Ini envelope generatornya gue oprek-oprek dikit. Ada tempo juga. Seri Volca. Ini juga synthesizer semuanya, cuma spesifik. Jadi kayak drum machine gitu, drum machine. Terus ini juga sebenarnya dibuat dengan synthesizer. Jadi lo bisa bikin suara kick dari sini sebenarnya. Kalau lo paham caranya, lo bisa bikin suara kick, suara snare, suara hi hat. Ini kayak ada di sini tuh ada noise. Ya, pokoknya ini lo bisa mendesain suara sampai bunyi drum, snare, sampai hi-hat. Bikin lah ya. Cari ya, mulik gitu. Banyak tutorialnya di YouTube. Ya, bagaimanapun alat canggih tergantung player kan tetap ya. Bagaimanapun juga. Ya. Nah, ini Volca ini serinya Korg yang sebenarnya menarik banget karena dia dibuat kecil, portable, terus yang bisa pakai baterai, terus lo bisa bawa kemana-mana. Dan ini macam-macam ada. Ini Volca Nu Bass, Nu Bass. Ini dia mengenerate suara bass misalnya. Yang ini drum. Apa nih Volca Beats? Setahu gue ini buat drum. Tipe suaranya lebih spesifik kan? Ya, lebih ke drum. Oh, oke. Okay. Yang ini modular. Volca modular ini synthesizer tapi emang sistemnya lo harus colok-colok. Sistem modular. Ada Volca drum, ini Volca apa lagi nih? Oh ini bass juga. Ini Volca keys, ini keyboard buat main melodi. Dan yang menarik dari produk Korg ini mereka punya input output sync. Jadi setiap produk bisa saling terintegrasi. Lo bisa main berbarengan terus dia nge-sync. Diambil lagi alat lain bunyi barengan, aneh lagi gitu. Ya, jadi lo bisa main drum dari sini, bass dari sini. Ini melodinya bisa kayak gitu. Dan itu juga ada. Oh yang ini sorry, ini Volca mix. Jadi ini mixer. Jadi kalau lo punya ini semua, lo pengen yang misalnya kamar lo kos-kosan kecil, lo nggak mampu nyimpen banyak-banyak alat gitu, lo bisa beli mixer ini. Ini bassnya, ini drumnya, ini synthesizernya bisa kayak gitu. Terus lo di rumah main dan lo bisa bikin lagu gitu. Gue terus terang, gue belum pernah megang Volca sama sekali. Gue lebih kasih ini sebenarnya. Cuman, tapi gue paham sih sebenarnya kalau saya melihat. Karena basic itu hampir sama semua synthesizer cara kerjanya. Asal emang perlu setiap kali ada produk baru harus di, oh ini di sini, pelajari sedikit lah gitu. Interface gitu ya? Interface? Yoi. Nah ini tadi terima kasih buat Korg, terus juga buat tadi gue terima kasih juga buat Chicks Music, thank you atas kesempatannya. Terima kasih.
Jangan kaku dong, maju aja, Mike.